Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang di channel Himalaya Abadi. Bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Dimana seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan relevansinya terhadap interior atau industri arsitektur. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengangkat kaca yang baik dan benar. Dan juga kita akan bahas mengenai alatnya, yaitu yang biasa kita sebut dengan kop kaca. Dalam video kali ini, kita memilih kop kaca dengan merek K-Star. Oke, jadi mungkin nama teknisnya adalah vacuum holder atau kop kaca bahasa umumnya. Di mana merek K-Star ini memiliki keunggulan yang banyak banget. Dari segi lifetime-nya, dari segi kekuatannya, dari segi fitur safety atau keamanannya. Nah, kita akan menjelaskan 3 jenis kop kaca dan masing-masing memiliki fitur yang berbeda-beda. Nah, 3 jenis ini sebenarnya simple, kop mata 1, kop mata 2, dan kop mata 3. Nah, kita mulai dulu dari yang paling sederhana, yaitu kop mata 1, atau yang kita sebut dengan vacuum holder, tipe KSG125. Oke, saya mulai dengan unboxing. Jadi kita sini akan buka boxnya. Dan kalau kalian lihat di dalam boxnya, ini kita sediakan pelindung dari kop ini. Supaya si kopnya ini usia pakainya panjang, tidak mudah kotor, dan tidak mudah rusak. Nah, kop ini mampu untuk mengangkat kaca sampai dengan 40 kg. Oke, hati-hati, 40 kg. Jadi ini nggak bisa kaca-kaca yang besar-besar atau kaca yang berat. 40 kg. Nah, kebanyakan sih memang yang pakai ini untuk aplikasi di industri yang membutuhkan kaca kecil-kecil, seperti contohnya industri akuarium. Ini sering banget pakai kop kaca mata 1 atau KSG125. Nah, bagaimana cara menghitung beban kaca atau beratnya, itu kita akan jelaskan di video kita yang lain. Jadi jangan lupa untuk stay tune ya. Lalu, di kop kaca ini ada handle dan tuas yang berfungsi untuk memompa. Untuk apa dipompa? Untuk suction cup ya, supaya dia nyedot si udara itu sehingga kacanya bisa diangkat. Nah, dan handle-nya terbuat dari plastik. Kenapa plastik? Karena kop ini didesain untuk kaca-kaca yang kecil dan ringan. Jadi menggunakan metal itu akan mengalahkan fungsinya. Karena kacanya ringan, tapi kok kenapa si kopnya berat gitu? Jadi kita pilih material plastik supaya untuk mengikuti kebutuhan kacanya. Sehingga si operator tidak lelah ya, tidak mudah capek sehingga akan terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, itu yang kita hindari. Nah, karet yang ada di kop ini kualitasnya sangat bagus banget. Sehingga kalau misalnya kalian bandingkan dengan kop mata satu merek lain, ini gampang copot kalau misalnya jelek kualitasnya. Topik berikutnya yaitu kop mata 2. Kodenya adalah KS606. Oke, kita akan melakukan unboxing juga. Packagingnya seperti ini, kita ada tas. Ya, kita buka tasnya, dan di dalamnya ada sepasang kop kaca KS606. Dan di sini ada pelindung ya, pelindung daripada karet tersebut. Dan baiknya, setelah pekerjaan pengangkatan sudah selesai, kalian harus ditutup lagi si kopnya ini supaya lifetime-nya lebih tinggi. Nah, kop ini berbeda dari yang mata satu,
terbuat dengan metal. Kenapa? Karena kop ini didesain untuk mengangkat kaca yang lebih berat. Oke, supaya stabil kekuatannya dan gak gampang hancur. Nah, ini mampu untuk mengangkat kaca yang beratnya sampai 80 kg. Tadi 40, sekarang 80. Nah, balik lagi, kualitas karetnya juga bagus. Ini sudah didesain standar internasional, sehingga tidak mudah copot atau saksiannya hilang. Nah, tuasnya kita menggunakan material dari plastik. Dan yang penting juga dari sini adalah tuasnya ini ada spare partnya. Jadi ini berbeda dari konsep-konsep kop pada umumnya, di mana sekali beli, rusak, buang. Tapi di kopnya K-Star, jika something wrong, ada kerusakan di tuas, itu kalian cukup beli tuasnya aja, nggak usah beli kopnya lagi, gitu. Bahkan, pelindung atau cover dari ini, itu pun kita juga sediakan spare partnya. Jadi kalau misalnya covernya hilang gitu ya, kalian cukup beli covernya aja. Sesimpel itu, karena kita sudah pikirkan desain yang mana tidak harus membeli barang ini secara keseluruhan jika ada yang hilang atau yang rusak. Nah, yang terakhir adalah kop mata 3 atau kodenya adalah KS608. Packagingnya sama seperti ini, ada tasnya dan ini kita sediakan sepasang. Jika beli sepasang, kita akan berikan tasnya secara gratis. Namun, jika hanya beli satu, itu pun juga memungkinkan. Jadi, nggak usah dibandel. Nah, ini kita buka tasnya. Kita akan lihat beberapa paperwork sedikit juga. Dan juga ada isi dua vacuum holdernya ini. Terus, balik lagi dari materialnya, materialnya juga terbuat dari metal ya, mirip dengan kop mata 2. Karena tujuannya adalah kaca-kaca yang berat. Ini satu kop bisa mengangkat beban sampai 120 kg. Pertama 40, mata 2 80, mata 3 120 kg. Yang materialnya juga sama, karena kualitasnya bagus, seperti kop mata 1 dan kop mata 2. Jadi ini fungsinya sama untuk memastikan bahwa suction-nya atau perekatan terhadap kacanya itu sangat solid dan nggak gampang merosot. Sekarang kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan tiga jenis kop ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kop mata 1. Prakteknya, kita akan menggunakan kaca cermin antik atau kaca antik mirror. Di Himalaya, kita sebut dengan Miromax RT dan tipenya Miromax RT Zitrun. Oke, ini adalah kaca dengan artificial flake, gunanya untuk elemen dekorasi di dalam interior design. Oke, simple, kopnya kita letakkan di tengah-tengah kaca, terus kita tarik tuasnya untuk mengaktifkan fitur suction cup. Lalu kita angkat, jadi ini kita membuktikan kekuatan dari suction di dalam fitur produk ini. Kita goyang-goyangin, ini nggak akan lepas kacanya, nggak akan merosot. Dan setelah itu kita akan copot kopnya dengan mudah, tinggal kita buka tuasnya, berarti suction feature-nya udah nggak ada. Setelah itu kita bisa cabut kopnya dari kaca. Nah, jangan lupa kita cover supaya usianya baik. Untuk kop mata 2, kita juga akan demokan sama, namun kita akan milih kaca yang berbeda, yaitu kaca Glasstone Custom on Crystal RAL2010, warna orange. Namanya panjang ya, karena Glasstone Custom ini memang produk yang inovatif banget, di mana kita sudah bisa custom color, jadi RAL2010 adalah warna orange itu, dan ini kita bisa ganti-ganti kacanya, memakai kaca kristal, kaca polos, kaca acid pun bisa. Nanti kita akan share di link di product description, supaya bisa mengetahui lebih detail. Oke, balik lagi, kita lepas dulu pelindung di kopnya ini. Terus kita kop di tengah-tengah kaca Glasstone ini. Oke, terus kita suction seperti layaknya di kop mata 1 dengan tuas. Balik lagi, ini kuat banget suctionnya. Kita goyang-goyangin pun tidak merosot.
Cara lepas saksinya juga gampang, tinggal kita buka lagi tuasnya. Setelah kita buka tuasnya, makanya sudah bisa terlepas ya antara kop dan kacanya. Dan setelah balik lagi, setelah selesai melakukan pekerjaan, kita cover lagi dengan cover dari keystar ini. Oke, kop mata 3 konsepnya sama. Nah, ini kita pilih kaca yang lebih tebal, yaitu Glaston Super White 8 mili. Oke, karena memang kapasitasnya 120 kilo ya. Jadi ini kita pilih kaca yang lebih tebal, lebih berat. Oke, konsepnya sama. Ini seperti suction ya. Kita akan taruh di permukaan kaca. Kita akan aktifkan suctionnya dengan tuas. Nah, ini kita tidak taruh di tengah. Kenapa? Karena ini kita akan demokan untuk kita goyang-goyangin. Supaya operatornya bisa goyangin kacanya lebih gampang. Sehingga kita bisa melihat kekuatan suctionnya tinggi sekali, tidak gampang merosot. Juga untuk melepasnya sama, dengan kita buka lagi tuasnya, makanya suctionnya udah nggak ada, baru kita bisa lepaskan antara si kaca dan kopnya. Dan balik lagi, selalu saya ingatkan, kita cover lagi dengan pelindungnya. Kalau kalian mau ngangkat kaca, kalian bisa lakukan secara manual, dengan tangan. Tapi kalau kacanya semakin besar, semakin banyak, semakin berat, ini akan beresiko. Terutama beresiko dari segi safety, takutnya ntar merosot. Atau juga beresiko kacanya kan disentuh-sentuh ya. Nah, sebaiknya ini adalah alat yang sederhana, yaitu kop kaca. Ini diinvestasikan untuk jangka panjang. Kop jenis apa yang kalian butuhkan tergantung dengan bidang kerjanya. Ya mungkin kalau yang kecil-kecil cukup mata 1, mata 2, tapi jika untuk kaca-kaca yang berat itu mata 3. Nah, bagaimana jika kacanya juga lebih dari 120 kilo? Ini biasanya kan kaca-kaca partisi gede-gede, 12 milian. Gampang, pakai 2 kop. Jadi pakai kop mata 3, pakai 2 kop, dan 2 orang yang ngangkat gitu. Jadi ini nggak terbatas di 120 kilo aja, bisa lebih dengan catatan menambah jumlah kopnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel YouTube kita, Himalaya Buddy. Dan juga, jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau hubungi kami di Instagram, @himalayabuddy, dan di website kami, www.himalayabuddy.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.